Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Virus di acara Salam Pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Liburan semester telah usai. Kini saatnya siswa kembali ke sekolah dan memasuki tahun ajaran baru dan mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau disingkat MPLS, tepatnya sekolah dasar dengan para orang tua yang antusias mengantarkan anak mereka ke sekolah. MPLS ini bertujuan untuk para siswa-siswi dapat beradaptasi dengan teman dan guru di hari pertamanya. Ini merupakan hari pastinya tanggal 12. Oleh karena itu, misalnya di momen yang sangat bersejarah ini, koperasi Rekopinda sebagai rumahnya koperasi ingin syukuran saja berdoa. Mudah-mudahan tentu para pengurus, pengurus koperasi, aktivis gerakan koperasi itu menyamakan persepsi, meluruskan niat untuk kepentingan kesejahteraan anggota. Tidak boleh ada pengurus koperasi untuk kepentingan pribadinya, harus mengedepankan untuk kepentingan anggotanya. Jadi judul hari ini doa dan doa bersama saja gerakan koperasi tersebut, dan sebenarnya akan terus mengawali terhadap rangkaian kegiatan Hankop 2020. Perkenalkan, saya Agung Gunawan Prakoso sebagai pimpinan Sakapom. Jadi kegiatan hari ini adalah kegiatan pelantikan Dewan Saka Pengawasan Obat dan Makanan Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Bogor. Dan alhamdulillah kegiatannya sudah berlangsung secara lancar dan sudah selesai juga. Dan untuk harapan kedepannya, semoga Sakapom ini kegiatannya bisa lancar, program kerjanya, kegiatannya dapat terlaksana. Salam Pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iltizam Nasrullah, APT MSI, Kepala Lokapom di Kabupaten Bogor, selaku Majelis Pembimbing Sakapom di Kuartir Cabang Kota Bogor, memberikan ucapan atas pelantikan Dewan Sakapom. Dengan adanya pelantikan Dewan Sakapom ini, diharapkan dapat memberikan kemampuan kepada kakak-kakak pramuka dan juga memberikan informasi, pengetahuan, edukasi terkait obat dan makanan, baik itu nanti pada rekan-rekan atau kakak-kakak pramuka yang lain, atau juga kepada masyarakat yang membutuhkan informasi, sehingga masyarakat akan lebih cerdas dalam memilih obat dan makanan yang bermutu. Ingat Badan POM, ingat jargon, cek klik, cek kemasan, cek label, cek izin edar, dan cek kadaluarsa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Suyati, Kepala Sekolah SD Negeri Bublak 1. Untuk hari ini dalam rangka menyambut tahun baru Islam, yaitu 1 Muharram 1445 Hijriah, kita di SD Negeri Bublak 1 ini mengadakan pawai untuk menyongsong tahun baru Islam. Mudah-mudahan dalam menghadapi tahun baru Islam ini, kita semua selalu dalam keadaan sehat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan anak-anak SD Negeri Bublak 1 khususnya menjadi anak yang soleh dan solehah, juga mereka menjadi anak-anak penerus bangsa untuk kedepannya nanti. Kemudian harapan kedepannya, mudah-mudahan di tahun baru yang akan datang atau tahun 1445 Hijriah,
kita lebih giat lagi, lebih maju lagi, lebih sukses lagi, dan anak-anak juga akan lebih bersemangat lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Saya Ade Irwan, andalan pembinaan anggota muda dan satuan karya Partai Cabang Kota Bogor. Dalam hal ini sebagai penanggung jawab kegiatan seleksi Pramuka Garuda di Kota Bogor ini tahun 2023. Hari ini kami melakukan yang namanya pra pantohir atau pra sebelum menentukan penilaian akhir bagi anggota pramuka yang mengikuti seleksi Pramuka Garuda untuk lolos atau tidak menjadi Pramuka Garuda. Mengapa kami melakukan demikian? Tiada lain adalah kami ingin melihat ataupun mencari benar-benar Pramuka Garuda yang benar-benar Garuda. Bukan setelah menjadi Pramuka Garuda itu menjadi burung pipit yang hanya bisa diam saja. Ya, kegiatan ini sengaja berkaitan juga diantaranya dengan Komisi Orgakum, yaitu di mana gugus depan yang belum terakreditasi ya, atau yang belum mendaftarkan per tanggal 15 Juni 2023 itu akan menjadi catatan buat kami ya, apakah lolos atau tidak dalam Pramuka Garuda ini. Itu mungkin yang perlu kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Cukup sekian Salam Pramuka kali ini. Saya Fairuz, pamit undur diri. Salam Pramuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.